Gubernur Aceh Nova Irensyah meresmikan penggunaan Jembatan Bintah, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya, Rabu 30 Desember 2020. Peresmian dilakukan setelah pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Bintah dan Sarah Raya ini rampung dikerjakan. Keberadaan jembatan berkonstruksi baja ini disebut cukup penting mengingat fungsinya sebagai jalur penghubung desa yang selama ini aksesnya hanya dapat dilakukan menggunakan rakit. Nova menjelaskan, masyarakat di kawasan tersebut selama ini juga terpaksa menyeberangi sungai untuk memasarkan berbagai hasil pertanian dan perkebunan. Termasuk anak-anak yang ingin bersekolah harus menggunakan rakit untuk sampai ke sekolahnya di seberang sungai. Karena itulah, Nova pada kesempatan itu mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya atas selesainya pembangunan jembatan yang merupakan salah satu infrastruktur terpenting di kawasan itu. Keberadaan jembatan itu diyakini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian dan aktivitas pendidikan di kawasan itu. Lebih lanjut, Nova menjelaskan jembatan yang dibangun pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR itu memiliki panjang 180 meter atau 3 x 60 meter. Pembangunan jembatan rangka baja ini telah dimulai sejak tahun 2015 dengan menelan total biaya sekitar 37,7 miliar rupiah. Pada kesempatan ini, Nova juga mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Aceh Jaya dan tokoh masyarakat Aceh Jaya atas dukungan mereka sehingga jembatan tersebut dapat diselesaikan. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak perencana, pelaksana, KPA atau PPTK, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam pembangunan jembatan. Prosesi peresmian jembatan lalu dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pembangunan yang dilakukan Nova dan disaksikan Bupati Irfan, serta unsur Forkopimda Aceh Jaya. Selanjutnya, Nova juga melakukan tinjauan dengan berjalan kaki menyeberangi jembatan. Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, T. Irfan TB, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas peresmian Jembatan Bintah. Irfan menyebutkan, tanpa jembatan tersebut, kehidupan masyarakat di kawasan itu sangat berat. Banyak aktivitas masyarakat terhambat sebelum pembangunan jembatan rampung. Peresmian pembangunan Jembatan Bintah disambut gembira masyarakat Kecamatan Pasiraya, khususnya warga Bintah dan Sarah Raya.